Iya, sama orang bapak-bapak itu ya. Silakan. Ya. Boleh, Pak. Namanya siapa, Bapak? Namanya Azman Saragi. Ya. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya pinjaman. Pinjaman. Ya. Kemudian gimana prosesnya kemarin? Aduh, Pak. Kok sampai ditahan? Terus di proses lah sama dari polsek gitu. Dari polsek kan. Pengancaman ke mana? Pengancaman ya sama kawan kerja ya. Oh, iya. Gara-gara apa kemarin? Tak sampai ngancam-ngancam. Iya, gara-gara apa? Curi sawit. Oh. Jadi terjadi pengancaman lah, ribut, ribut mulut awalnya. Terus setelah mendapatkan restorasi justice, apa tanggapan dari Bapak nih? Perasaannya gimana? Rasanya ya senang lah, Pak. Bahagia, atau bisa ngulangi lagi gimana? Bisa kumpul sama keluarga lagi ya, Pak. Kapo lah. Berapa lama, Pak, ditahan, Pak? Ditahan 2-3 bulan lebih. 3 bulan ya. Iya. Gimana kalau Ibu sendiri? Senang apa? Iya, anak saya istrinya Asma Saragi mengucapkan terima kasih sama dari anggota RT ini atas apa proses ini bisa berjalan lancar. Begitu apa namanya? Iya. Harapannya, Bu, harapan lah, harapan. Harapannya kedepannya makin sukses. Suami saya pun berubah, lebih bagus lagi. Anak berapa orang, Bu? Tiga. Nama, Bu? Nama Umi. Umurnya, Bu, umur? Umurnya 35. Suami umur berapa? 33. 33. Okay. 4. Tahun ini ya? Di tahun 2023 ini. Mungkin ada adik-adik yang lain ke depan? Kemungkinan kalau emang ada potensi untuk bisa di perkara ini bisa di FG kan pasti kita upayakan. Karena itu atensi dari pimpinan kita semua, itu perkara nggak harus dibawa ke persidangan. Selagi bisa kita selesaikan di kita selesaikan, tapi itu kan ada syarat-syarat tertentu. Ada kesepakatan minimal 5 tahun nih, Pak. Nah, yang ancamannya maksimal 5 tahun. Untuk yang kasus ini tadi itu pertimbangannya apa yang paling krusial? Pertimbangannya ini ancaman pasal yang disangkakan 335 KUHP, ancaman pidananya 1 tahun. Dan terkait dengan ini kita melihat perbuatannya ini kan bisa kita lakukan RG terkait dengan syarat-syarat tertentu, sehingga kita mengupayakan langkah pertama melakukan para pihak, memanggil para pihak mediasi untuk itu. Melakukan mediasi yang mendamaikan. Apakah para pihak setuju apa tidak tergantung, tapi alhamdulillah para pihak setuju. Dan terkait korban menyatakan pertimbangannya karena kenal juga kepada si tersangka, dia mempunyai anak 3, dia pelaku tulang punggung keluarga juga si pelaku ini, tersangka ini. Makanya ya akhirnya ada kesepakatan perdamaian sehingga kita tindak lanjut, kita melakukan mengajukan ke Kejati, dan Kejati juga mengajukan ke Kejagung. Dan kemarin hari Senin kemarin kita melakukan zoom, itu ternyata alhamdulillah di ACC dihentikan. Seperti apa ya sampai dia bisa ditahan? Awalnya dia diduga melakukan pencurian sehingga dia tidak terima, sehingga dia dengan posisi mungkin emosi dia emang udah ketepatan, dia kan selaku petani emang membawa ini, biasa membawa engrek. Jadi pada saat ketemu itu di sepeda motor ada engrek, langsung dia ngancam, apa kok lapor-lapor, nah begitulah ceritanya. Itu kasus posisinya. Lokusnya di mana? Lokusnya di mana deh? Tanjung Lepas kan. Batu. Korban siapa nama, Pak? Korbannya atas nama Musim. Musim. Musim hujan.